Assalamualaikum. Apa khabar Komodo Rasada bersama Azno 20 untuk koma aja. Okey, hari ini saya di kampung. Dengan anak-anak kita semua ya. Hari ini saya nak buat video untuk kita menarik upih. Kalau nak tahu upih tu macam mana, jom ikuti Nurul ke belakang rumah lah mencari. Harap-haraplah ada. Okey, sekarang kita menuju ke belakang rumah. Oi, hujan-hujan saja ni. Memang betul-betul tu betul-betul dah semak dah. Hati-hati. Hati-hati. Di sini nyamuk tak ya kabur lah. Memang banyak. Semak dia tak nampak. Oh, dah semak dah kita punya belakang. Sungai katanya. Lalu mana ni? Siapa pergi lah. Kita lalu sini lah dulu. Jom. Nampaknya ada upih lah. Itu bukan upih lah kan? Itu sabut. Itu kelapa. Jom kita main punya kelapa juga kita. Kan kena kelapa. Kelang kepala kan. Ini sungai ada di belakang rumah. Sini pun ada juga apa ni? Pokok cili padi. Padi kampung. Itu pokok buluh. Udah segar bugar dah naik. Alhamdulillah. Kali ni kalau kami nak buat tahun ni nak buat apa ni, lemang. Harap-harap dia menjadilah. Tengok nampak segar tu. Sebab sejak kita dah potong pokok kabu hari tu. Dia dah terang nampak ni. Ini pun dah naik balik pokok kabu ni. Kejap je dia ya. Kita nak cari upih dahulu. Ada ke upihnya? Memang dah semuk balik. Belakang rumah mak saya ni. Nyamuk pun banyak gila ni. Itu pokok buluh. Bukan untuk pokok buluh lemang. Itu pokok buluh minyak kata lemak. Saya pun tak pastilah. Hei. Apa? Tak ada lah upihnya. Upih ni asalnya daripada pokok pinang ya. Ada ambil upih. Upih ni daripada pokok pinang. Mana? Ni pokok ini pinangnya sangat tinggi ya. Begitu. Mana? Nanti mana? Kita. Ni tarik ni daun. Tarik. Tarik lu. Rabi dia kan semuanya takut nak tarik. Upin dah reput. Tak ada reput. Kalau dah reput ni elok. Tarik. Inilah nama ni upin. Tok je kan. Inilah upin nama ni. Dia daunnya lebar ya pokok pinang ni. Dia macam ni. Apa lalu situ? Yang mana situ jaga? Itu ada satu lagi. Jom kita tengok. Ada ke tak ada? Itu masih baru. Ini masih baru. Elok lagi. Hijau menghijau. Ni adik nak tarik. Nak tarik. Buat nak. Ni adik nak tarik. Kat belakang rumah mak saya ni memang banyak pokok pinang. Kalau mak saya tengah sihat-sihat tu, dia buah pinang tu jatuh bawah, dia rajin kutip buat apa? Buat ini apa ni, potong-potong dijual. Dulu sangat laku tau. Saya pun dulu masa kecil-kecil, itulah kerja kami. Okey, sekarang kita nak cari satu inilah. Kak tarik ni kan? Okey, kita nak cari apa ni? Trompet.
trumpet original. Ha, ni daunnya. Daun ni memang sangat, orang kata, sangat terkenal. Dengan dia ada buat satu bunyi tau. Ha, kalau nak tahu nanti saya cari satu, kita tengoklah. Trumpetnya, ha, ni ada satu. Dia macam ini. Dia ada macam apa ni mah? Satu inilah. Dia macam ada satu macam inilah. Ha, nanti saya ambil dulu, saya bagi tunjuk dia macam mana ya. Dia memandangkan nyamuk banyak. Mereka dah semua dah apa? Dah pergi dah, tinggalkan saya seorang di sini. Ha. Okay, sekarang kita nak naik atas lah. Okay, inilah tempat bunyinya. Nah, nanti kita test. Okay, inilah dia yang saya cari tadi. Benda ni boleh mengeluarkan bunyi. Ha, kalau nak test, nanti saya test ya bunyinya. Tengok dia macam lebih kurang bunyi serulen kan. Ini macam best. Tapi ada satu yang kita nak buat tarik upih. Jom kita tengok. Okey, sekarang ada Uya try nak hisapnya. Hisap pula tiupnya. Ada bunyi kan? Kami dulu budak-budak macam inilah main. Kan tak ada benda-benda nak main. Itulah tiup. Kadik kan? Bunyinya sangat jaring ya. Nampak? Sementara kita nak buat lawan tarik upih, kita buangkan dulu dia punya rambu-rambu ni. Dah beratur. Inilah pesertanya. 6 orang. Yang besar tarik yang kecil. Ini pusingan yang pertama. Okey. Okey. Okey, ini adalah peserta-peserta. Opo ni kata siapa menang dapat roti sekeping. Dia orang tu dah bersedia, bersemangat semuanya. Minta maaf Eka berseluar pendek sebab tak dijangka hari ni balik rumah opah dia. Okey, dia orang mula daripada sana sampai hujung sana. Itu garisannya upih juga. Okey. Sedia pula? Eka, sedia Anga, Kak Long. Pada para penumpang, semua sedia? Sedia. Cakap sedia. Sedia. Angkat tangan. Okey. Kalau sudah bersedia, 1, 2, 3, mula. Okey, Kak Long tak puas hati, akan menang. Okey, round kedua. Round kedua, budak-budak tarik ibu-ibu ya. Bukan ibu-ibu, sepupu besar lah. Dia orang sepupu kecil. Tarik pada sepupu besar. Okey, sekarang balik semula. Okey, sekarang dia akan buat persiapan. Round tu tukar ya. Boleh ke dia orang tarik? Okey. Peserta semua dah nampak tersenyum yang besar-besar. Budak-budak pun tak tahu boleh tarik ke tak. Kita tengok. Okey. Bersedia semua? Ke garisan. Sedia. Tadi dia orang main kan.
Itulah pemandangan kami hari ini. Ha, makan makan pula. Tarik upih. Ha, begitulah saya bersama-sama dengan anak-anak dan juga suami dan juga anak-anak buah semua. Ha, sekian saja video saya hari ini. Moga semuanya terhibur. Saya pun dah penat, semua dah penat nak minum. Siapa menang? Ha, yang menangnya Aikal. Tapi Kak Long. Round kedua Kak Long menang. Okey. Okey, itu sajalah video kami hari ini. Kita berjumpa di video seterusnya. Bye bye. Bye bye.